Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini cuaca di Taiwan cerah, teman-teman. Tuh, lihat. Cuacanya bagus. Jadi enak kita tuh bakar-bakar. Hari ini Bunda Renka mau bikin sate. Tuh, satenya. Itu, nunggu apinya. Jadi, enggak harus kita beli arang karena di sini banyak bambu. Banyak itu tuh suluh banyak bekas dandanan gitu, kering, jadi gampang nyalainnya tuh kan. Jadi aku mau nunggu ruhak nah heula. Udah mati apinya, nanti kita bakar tuh. Ini satenya besar-besar, wow. Pokoknya satenya besar-besar. Di sini ada kita. Kita cuma 3 orang, jadi bikin satenya cuma sedikit. Tapi ini besar-besar loh, teman-teman. Satenya ada 10 biji. Kita campur sebelum dibakar, kita dibumbuin dulu. Pakai bumbu dulu biar mantap. Aku nggak buang sampah hari ini. Tuh, teman-teman. Satenya super jumbo-jumbo. Sengaja bikinnya besar-besar biar nggak banyak tusukan, teman-teman. Jadi, bikinnya besar dan banyak-banyak tuh. Terus kita nyalain. Wow. Ngebul. Ini giniin dulu, kesiniin dulu biar nggak ada api yang nyala. Cukup ini doang. Atau gini ya. Up. Kita nyalain, teman-teman, tuh kayak gini. Lima dulu ya, teman-teman. Nanti kita bumbuin dulu, bumbuin lagi. Asep, jangan ada ininya. Ini aja cukup. Wow. Giniin dulu. Tuh. Asepnya, teman-teman, ya. Ininya di sini lah. Biar enggak asep. Tuh. Jadi kita bakar. Asep sini. Wow, gampang ya ternyata ya, teman-teman, bikin sate itu. Dulu aku pengen sate ribet, ternyata gampang.
apa. Wah, pokoknya mantap teman-teman. Saya bikin sate di luar tuh, satenya. Teman-teman, ini udah setengah mateng. Jadi kalau udah setengah mateng, pakai bumbu lagi. Tuh, pakai bumbu lagi teman-teman. Biar mantap. Biar mantap. Wow. Tuh. Ini tuh udah setengah matang. Terus kita bakar lagi. Ini yang baru. Oh. Manis. Tuh. Kita campurin ke sini. Wangi. Wangi banget. Nah, itu bumbunya masih ada. Kita campur. Tunggu sampai selesai. Wah, teman-teman tuh. Apa tuh ini? Apinya. Wow. Kita tunggu sampai matang. Udah beres tuh. Udah matang semua teman-teman. Hasilnya kita siap-siap makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Satenya udah matang. Ini sate, ini toge, terus ini ada tumis jamur. Itu jamur teman-teman. Jamur enoki terus aku tumis pakai teri. Pasti rasanya mantul tuh. Pakai kecap dulu. Biar mantul. Belum makan, mari kita berdoa dulu karena neneknya udah aku beresin dulu, jadi ini keburu dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari makan. Kita cobain satenya. Nih. Oh, satenya besar-besar. Ini tuh jamur enoki pakai teri nasi, enak kan teman? Itu tuh belinya satu-satu. Aku beli kecap dulu. Nyuruh majikan. Terus baru beli lagi. Yo,
Bumbu satenya aku juga bikin sendiri. Jadi kalau mau beli, kalau mau bikin makanan tuh, kalau aku mau mukbang tuh beli bahannya enggak sekali terus. Aku itu kalau makan satu tuh enaknya banyak kecapnya. Sekarang tuh udah mulai jarang-jarang hujan, jadi
Udah jarang sih. Udah berapa hari sih hujan? Mungkin udah mau musim panas ya, tapi suka banyak nyamuk. Mama, apa tuh? Nyari yang ada kulit-kulitnya, teman-teman. Bumbu kacangnya itu terigu loh, teman-teman. Jadi enak. Enggak terlalu lembut. Tadi kacang tet pasti terus. Hmm.
Terakhir. Aku habis satu dua habis lima. Lima lagi nih buat tiket aku. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton video Bunda Naika sampai selesai. Kalau suka dengan video Bunda Naika, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.